klarifikasi Umi Kalsum soal Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting berjauhan. Hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang banyak menyita perhatian. Kedekatan di antara mereka bagai santapan lezat yang akan menciptakan kesedihan apabila terlihat ada kejanggalan. Seperti saat ini, netizen merasa Ayu dan Igun seolah memberi jarak. Karena begitu penasaran, ada yang menanyakan langsung ke kolom komentar salah satu postingan Ibunda Ayu, Umi Kalsum. Senin, tanggal 29 Juni tahun 2020, Umi Kalsum kedapatan pajang foto sedang berkumpul dengan kerabat. Tapi, yang jadi sorotan di kolom komentar ialah klarifikasi Umi Kalsum soal Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Bermula dari pertanyaan seorang netizen terkait Ayu dan Igun berjauhan. Merasa hubungan mereka baik-baik saja, Umi Kalsum angkat bicara. Ibu, kenapa Tete Ayu sama kakak Igun berjauhan? Saya melihatnya sedih banget, tulis pemilik akun @irmatsaputra. Jangan bikin berita rame, Neng. Gak kenapa-kenapa kok. Mereka tetap berteman baik semuanya kok, Neng. Jadi gak ada apa-apa, biasa aja, Neng. Profesional kerja aja, Neng. Yang penting saling support aja, sahut Umi Kalsum. Diberitakan sebelumnya, Ibunda Ayu Ting Ting kena buli netizen karena disebut singgung Ivan Gunawan. Ibunda Ayu memajang potret bersama keluarga dan juga Iis Dahlia yang mampir ke kediaman mereka untuk tujuan pekerjaan. Hal yang mengundang reaksi publik ialah caption Umi Kalsum. Tertera kalimat Ibunda Sang Biduan berterima kasih atas kunjungan Isda ke rumah mereka yang terletak di dalam gang sempit. Umi Kalsum pun mengaitkan dengan hati pemilik rumah yang justru tidak seperti ukuran gang mereka. Keseruannya di rumah ada tamu yang asik banget, Mom, @Isda Dahlia, makasih ya mah udah main datang ke rumah. Yang punya gang sempit tapi insya Allah hatinya ge sempit ya mah, @Isda Dahlia, ditunggu kabar baik dan janjinya ya mah, tulis Umi Kalsum. Beberapa netizen langsung menyebutkan bahwa Umi Kalsum tengah beri sindiran ke Ivan Gunawan. Salah seorang netizen seperti kecewa, lantaran sosok Ivan Gunawan diketahui begitu baik pada keluarga Ayu. Nyindir Igun nih, yang selalu males ke rumah Ayu karena gangnya sempit, takut mobilnya lecet. Sindir ke @Ivan_Gunawan, Gunawan banget tuh. Dotko mau ya seorang ibu kayak gitu. Padahal @Ivan_Gunawan baik banget kepada kamu sekeluarga.